Sebenarnya kalau boleh jujur main film horor itu lebih capek. Bener-bener capek banget. 2-3 ya. Kali lipat lah daripada drama gitu kan. Apalagi waktu itu kebetulan tuh aku setnya lebih banyak di sekolahan dan kita itu emang syutingnya iya dan kita syutingnya tuh di sekolah ya emang bener-bener sekolah gitu di Jogja, salah satu SMK di Jogja. Mama gitu. Ya bisa dibilang itu emang vibe sekolahnya serem sih menurut aku. Hai Sobat Warta-Kota. Hai. Jangan lupa buat nonton Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul tanggal 21 September 2023. Iya, 2023 di bioskop. Yes. Dan nanti kalau nonton please jangan sebut nama Walisti 3 kali. Di atas kuburan Walisti dibangun sekolah. Setiap 10 tahun dia mencari mangsa agar terisi kekuatannya. Aku tuh dosen pisanan, Mas. Pian onang murid sang ilang. Koyo aku. Sari! Sari! Sebuah perjanjian dengan jin tanah sepati yang akan membuatnya hidup selamanya sebagai pocong gundul. Pocong kui tutup pocong biasa, Rik. Kepalanya itu loh, gundul, kayak tengkorak. Kau pikir ini solusi semua masalah? Kalau sampai terjadi apa-apa? Sebenarnya ibu tidak setuju kau melakukan retrokognisi. Ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Hari ini ada Della Dartian dan Naila Deni. Panjang ya. Halo. Jadi mereka berdua lagi jalan-jalan di Pamela. Stop. Mbak Della sama Naila akhirnya setuju nih. Akhirnya aktor dan aktris film Indonesia tuh kemudian horor pada waktunya, bermain film horor pada waktunya. Iya, bener, horor pada waktunya. Wah, horor pada waktunya. Ini sebenarnya horor ke-3 kayaknya. Bukan yang pertama, bukan jadi apa? Bukan pada waktunya mungkin. Oh, aku juga udah Naila. Nah, udah bukan yang pertama juga. Jadi apa maksudnya ketika semua orang akhirnya beramai-ramai bermain film horor, kalian juga kah emang mulai menerima tawaran film horor juga? Iya, sebenarnya main film horor itu kan sesuatu yang baru ya. Mungkin kalau teman-teman yang lain ngambil film horor pun mereka juga pengen merasakan sensasi itu gitu kan. Dalam berakting juga film horor kan berbeda dengan kalau beda. Kita drama gitu kan. Terus dan itu mungkin yang dicari gitu. Dan sebenarnya kalau boleh jujur main film horor itu lebih capek. Bener-bener capek banget. 2-3 kali lipat lah daripada drama gitu kan. Jadi ya mungkin teman-teman yang lain akan horor pada waktunya. Adalah ketika mereka ini merasakan sesuatu yang baru mungkin. Kayak esensial apa yang bisa aku dapetin ketika main film horor. Tapi candu ya. Menyenangkan. Betul, ya? Menyenangkan banget sih. Gimana ya? Aku tuh jujur orang anaknya penakut sih sebenarnya. Jadi kalau ditanyain seneng enggak main film horor? Gimana? Naila juga ngerasain itu. Aku sih emang suka ya main film horor, terlebih juga karena ini kan Kisah Tanah Jawa yang emang udah punya popularitas sendiri dari bukunya. Jadi emang aku pun emang udah familiar, makanya waktu pas aku tahu aku akan terlibat di dalam film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul ini, aku excited banget, aku seneng dan aku emang mau banget buat masuk. Jadi Sobat TK,
Dela Dartian dan Naila Deni Purnama sedang deg-degan karena film horor terbarunya Kisah Tanah Jawa chapter 1 Pocong Gundul akan segera tayang di bioskop. Yes, 21 September. Boleh cerita dong perannya apa, terus kenapa sih mau terima tawaran ini, karena Awi Suryadi kah atau karena MD Pictures kah yang memproduksi atau karena ceritanya kah? Nah, terus, boleh. Iya. itu jawaban saya. Kalau saya diam aja. Itu jawaban saya. Ya, mungkin apa, balik lagi kan tadi kan kita udah ngebahas tentang kalau ditanya aku mau enggak main film horor lagi, aku pasti jawab aduh gimana ya. Nah, apa yang bikin aku mau untuk mengambil film horor? Satu adalah ceritanya. Cerita, dan kenapa aku enggak mau ngambil Kisah Tanah Jawa? Ceritanya tuh karena berdasarkan urban legend yang ada di Yogyakarta gitu. Dan aku kebetulan suka baca bukunya juga kan, ada 5, dan Pocong Gundul ini adalah salah satu buku yang aku suka gitu. Jadi ketika ditawarin untuk screen test waktu itu di MD untuk Kisah Tanah Jawa, aku langsung oke gitu. Karena aku ngebayangin ketika aku baca bukunya, kita kan kayak imajinasi udah kemana-mana nih gitu tentang tokoh Walisdi ini, yaitu si Pocong Gundul. Walisdi. Jangan sebut namanya. Iya kan? Walisdi. Jangan sebut namanya tiga kali. Nonton juga nyebutin ini pasti. Nah, jadi ketika aku baca bukunya dan tokoh Walisdi ini bikin aku penasaran gitu. Gimana ya kalau dia dihidupkan dengan cara divisualisasikan melalui media film tuh seperti apa? Orang aku baca bukunya udah aku baca bukunya aja udah serem. Apalagi dengan experience kita nonton di bioskop. Buh. Gak kebayang sih. Aku habis baca bukunya tuh takut dong nyebutin namanya 3 kali. Jangan sebut namanya 3 kali. Ngerasa sih. Maksudnya ngerasa kalau lihat apa baca bukunya, baca ceritanya, itu udah ngerinding gitu. Iya, gitu loh. Itu yang bikin kenapa aku pengen banget main di Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul ini. Dari awal emang langsung klik sama peran yang dimainkan. Rida. Iya. Iya, aku suka banget sama karakter Rida ini. Okay. Sekalian ya. Rida banget ya. Ada pertanyaan Rida ini karakternya. Udah dijawab nih. Dijawab langsung ya. Bareng. Langsung ya, langsung. Ya, jadi Rida ini itu dia itu seseorang yang suka banget sama dunia mistis. Pokoknya dia tuh freak banget deh sama dunia klinik-klinik gitu. Tapi dia itu orang yang enggak peka sebenarnya, kan ada ya tipe orang yang sensitif sama yang enggak peka gitu. Iya, kan. Iya. Rida ini yang lempeng banget, yang benar-benar enggak pernah dapat experience apapun di dunia klinik-klinik. Nah, jadi dia klinik-klinik lucu banget lagi. Gitu. Lucu. Enggak, aku enggak pernah dengar klinik-klinik. Itu bahasa apa ya? Klinik itu bahasa apa ya? Bahasa Indonesia. Lucu-lucu. Klinik-klinik. Oke, okay, lanjut. Jadi jadi caranya dia istilahnya menyenangkan kehausannya dia tentang dunia mistis ini dengan membaca, dengan mencari tahu, dan dia tuh bersahabat dari kecil sama Hao yang diperankan oleh Deva Mahendra. Yang kebetulan Hao kan punya kekuatan, bukan kekuatan apa ya, kelebihan. Kelebihan untuk bisa melihat berhubungan. Intinya dia lebih sensitif lah, berinteraksi dengan intensitas lain gitu kan ya, dan itu yang bikin mereka jadi dekat gitu loh gitu. Dan Rida ini juga dia itu yang kenapa aku langsung pengen ngambil, karena karakternya dia tuh belum pernah aku mainin sebelumnya. Bubbly banget terus, dan di sini dia jadi orang Jogja, yang mana aku juga orang Jogja, jadi alhamdulillah pulang ya sekalian. Wah, pulang tapi putri pulang. Indonesia Banten ya tempat tinggal di bah lu bah jadi komentarnya apa nih, lagi rame nih apa aja kontes kecantikan jadi sorotan lu. ya jadi karena belum pernah memainkan karakter ini. Betul, mungkin. Gitu. Jadi menarik aja gitu. Dia tuh benar-benar bawel banget ya Rida gitu. Dan karakter-karakter aku sebelumnya kan
Iya, karakter cewek-cewek Milo yang ya maksudnya drama-drama gitu kan, kalau di sini meledak-ledak gitu loh orangnya kan gitu. Jadi menarik aja, aku suka. Dengan Awi Suryadi lebih jadi kali ya. Karakternya itu lebih hidup ya. Jelas. Pengalaman dia dengan KKN. Benar. Sama filmnya Pri itu Danur. Iya, Danur. Danur. Iya. Naila, kenapa akhirnya mau dilibatkan Mas Awi di film ini? Kalau aku sendiri waktu pas screen test sama aku udah jadi aku tuh screen test buat karakter yang sekarang aku mainin kan, Sari nama karakternya. Jadi langsung ke Sari. Ya? Iya, langsung ke Sari, dan emang kebetulan Sari ini tuh karakter yang ada dari buku. Jadi waktu aku dikabarin nih aku mau screen test film Kisah Tanah Jawa ini, karena emang Kisah Tanah Jawa tuh udah familiar banget buat aku. Aku langsung cari tuh bukunya. Aku langsung cari, aku langsung baca. Dan saya bukan buku terbitan Kompas Gramedia. Aduh iya iya. Nah itu tuh langsung aku baca, dan menurut aku karakternya Sari ini tuh lumayan menarik. Iya menarik banget, karena kebetulan juga aku tuh pertama kali acting jadi orang Jogja. Jadi ngomongnya pakai bahasa Jawa, medok Jawa itu gitu ya. Tantangan banget buat aku, karena emang aku aslinya kan orang Bandung ya. Jadi kayak ya, ngehilangin mah, teh, sama da-nya tuh udah sulit gitu ya. Cuman untung karena udah workshop, terus juga ada coachnya sendiri, jadi terbantu banget. Terus juga karena si Sari ini tuh kan dia anak SMK ya. Dia tuh SMK di Jogja, dan dia tuh jurusannya busana. Jadi dia menjahit. Itu juga jadi salah satu tantangan yang mungkin kalau aku nggak main film ini aku nggak bakal sentuh mesin jahit, dan mesin jahitnya pun itu yang masih iya yang masih manual, bukan yang sekarang modern gitu. Jadi emang benar-benar menarik banget. Terus juga ini pertama kali juga aku didirect sama Om Awi, jadi semuanya serba baru pertama kali, bahkan sama Kak Dela juga sama main sama Kak Deva juga pertama kali sama jadi juga. Jelas nggak pernah dong. Tapi iya sama Om Iwa juga baru dia. Pertama kali, jadi seneng banget sih bisa terlibat. Asik ya syuting bareng mereka. Asik banget. Ini udah jujur banget kan ya, udah kan jujur banget kayaknya. Masih capek kayak gitu kasih syuting. Naila barangkali boleh cerita capeknya tuh apa sih kalau main film horor itu? Yang pasti itu jam tidur sih, karena kan kalau film horor itu dia dominannya syutingnya malam. Apalagi waktu itu kebetulan tuh aku setnya lebih banyak di sekolahan. Dan kita itu emang syutingnya horor tuh ya. Iya, dan kita syutingnya tuh di sekolah ya, emang benar-benar sekolah gitu di Jogja, salah satu SMK di Jogja. Lama gitu. Ya bisa dibilang itu emang vibe sekolahnya serem sih menurut aku. Dan waktu itu kita kebetulan pernah salah satunya nih ceritanya, kita waktu itu syuting hari Minggu, dan karena set sekolah malam, jadi kita tuh syuting dari kayak jam 7 malam sampai pagi, dan akhirnya kita kejar-kejaran sama anak sekolah yang mau upacara besok paginya. Hari itu memang tidak diliburkan itu ya, sekolahnya memang enggak, karena besoknya hari Senin kan. Jadi emang kita kalau misalnya syuting di set sekolah itu emang ngambil weekend di hari libur gitu. Jadi emang yang lumayan berasanya tuh karena waktu jam tidurnya dibalik. Dan kebetulan juga aku anak sekolahan aslinya gitu kan, jadi lumayan rada kaget awalnya, tapi lama-lama terbiasa walaupun rada lelah sedikit. Tapi karena timnya seru banget sih, jadi gak terlalu berasa sih capeknya. Jadi datengin sekolah orang lain tapi kamunya libur. Iya. Jauh banget lagi datengnya ke Jogja ya? Iya, demi Kisah Tanah Jawa. Boleh kali ini next ya kan. Maksudnya chapter 2 gitu. Iya. Masuk Masuk lancar ya. Dela meskipun bukan pertama kali film horor itu, merasa ada ini ya, nggak ada tantangan serunya selain belum pernah main karakter yang di sini Tanah Jawa ini. Nah, yang menarik dari Kisah Tanah Jawa ini adalah yang aku rasain ya, dan kenapa bisa dibilang berbeda adalah aku ngerasa di sini main film horor rasa action. Hari-hari juga gitu ya. Bukan lagi itu juga sih kayak Mas Awi itu kan emang paling apa ya, jago banget ya di bagian teknis kan. Jadi benar-benar shot-shotnya tuh shot yang memerlukan waktu dan tenaga yang lebih gitu. Dan
aku happy sih maksudnya dengan apa yang nanti akan kalian lihat di di bioskop gitu, bahwa short-shotnya itu tidak biasa gitu. Dan itu juga memerlukan tenaga yang lebih dari kita juga, para pemainnya juga kan gitu. Tapi kelelahan kita tuh semua terbayar gitu. Makanya aku bisa bilang, kalau kalian pengen nonton sesuatu yang berbeda gitu, visual yang berbeda, kalian harus nonton Kisah Tanah Jawa ini gitu. Aku pede sih buat ngomong itu. Kalian bisa nonton nanti. Karena memang banyak juga pembacanya loh. Iya, betul. Pocong Kudul juga kalau di Jogja, gue saya orang Sleman. Alah. Sleman tuh di daerah istimewa Yogyakarta di sisi utara. Iya, aku ngerti kok. Ya iya wis. Loh, sebentar, saya orang Bandung nih. Enggak tahu ya. Belajar dialek bahasa Jawa. Iya, cuma logatnya aja. Lah keluarga aku nih neng dekat Alkit loh. Wah, aku tahu itu. Ayo. Ini apa Piyai ya? Enggak. Ora. Di situ ada makanan enak namanya Brokos Handayani. Handayani. Nah, Nela kapan-kapan boleh tuh dicoba ya. Iya, iya. Di Bandung enggak ada tuh, Nela. Iya. Ini nggak ada. Jadi dengan apa misalnya dengan apa cerita-cerita masyarakat apa urban legend ya, local pride-nya orang Jogja itu salah satunya memang cerita-cerita mistis, salah satunya Pocong Kudul ini. Betul. Iya. Dengan Deva ada kesulitan barangkali. Kalau dengan aku. Iwake ya, meskipun ya namanya Dela Dartian gitu, semuanya hajar bukan apapun. Aku malah kalau sama Deva nggak ngerti kenapa kita chemistry-nya cepet banget jadi gitu. Jadi lucunya dulu tuh aku pernah ada satu project sama Deva, tapi ada satu dan lain hal nggak jadi. Jadi kita udah masuk reading, udah reading film, tapi tiba-tiba nggak jadi gitu. Terus makanya ketemu lagi di sini. Jadi kayak bagus deh kita udah reading kemarin. Jadi pengalaman yang kemarin itu kita ambil aja ya, terbawa ya. Di sini ke bawah, dan di sini tuh kayak misteri kita bukan as romance ya, justru kita tuh beneran kayak sahabat yang dari kecil bareng gitu, yang kita toyor-toyoran lah gitu, yang beneran apa ya, udah gak ada batasan gitu loh, kayak udah ya brosis banget gitu kan. Dan itu kan kelihatan kalau chemistry kita tuh kurang gitu. Jadi PR kita tuh sebenarnya di situ, dan alhamdulillah Deva kan orangnya juga menyenangkan banget ya. Dikit-dikit bercanda, dikit-dikit banget. Ya kan? Gitu kan. Jadi itu juga memudahkan kami juga, Naila juga untuk bekerja sama dengan dia. Begitupun Om Iwa. Om Iwa. Kenapa Om Iwa gua? Emang harusnya enggak. Om Iwa. Gara-gara hanya dia. Kang Iwa. Gara-gara lihat mukanya dia, gue jadi dia kan manggilnya Om Iwa. Om Iwa. Dia emang harusnya udah manggilnya Om. Om Iwa. Kalau aku sih Kang Iwa. Kang Iwa maaf. Gara-gara Naila Kang Iwa. Parah banget. Tapi sempat komplain dengan Pocong Kudul nih, Iwake ini. Aku. Ya. itu masuk spoiler gak sih? Ya udahlah. Oke, satu frame. Ya kan udah ada ya di trailer aja. Iya juga. Oh iya juga. Iya, yang ngelawan Pocong Kudul. Oke, satu frame. Secara personal mudah dengan Iwa yang notabene kan memang legend. Betul. Waduh, aku ketemu Kang Iwa sih happy banget ya. Maksudnya dia tuh humble banget, benar-benar humble banget dan baik gitu. Tapi ketika dia udah jadi wali sih aku enggak berani deket. Serem, Mbak. Tapi aku tuh bingung banget deh. Om Iwa tuh bisa banget. Sumpah bisa banget. Gila sih, bagus banget sih. Om Iwa diem, terus kita kayak serem aja gitu bawaannya. Keren-keren banget. Diem tuh karena memang make up-nya juga memang udah ini make up-nya udah menyatu. Enggak, make up-nya enggak. Banyak make up kan dia. Enggak terlalu asal berubah. Asal walis di yang belum menjadi pocong dulu. Masih jadi manusia. Sebenarnya pasti jadi manusia. Itu aja auranya udah. Iya, keren banget. Udah keluar itu. Iya. Hebat ya, bisa begitu ya. Iya. Makanya pasti yang nonton juga akan merasakan auranya nih. Naila sempat satu rem dengan Iwake. Kalau aku sama Om Iwanya kayaknya enggak ya. Karena kan Om Iwa tuh meraninya sebenarnya jadi walisdinya, bukan jadi Pocong Kudul ya kan. Makanya aku belum sempet sih, cuman kan emang sering ketemu waktu pas reading juga ketemu gitu. Pocong Kudul ini kan sebenarnya si Walis di ini kan sebenarnya. Betul. Iya. Oke. Tapi juga si Iwake juga yang memainkannya. Iya. Jadi jangan diceritain dulu. Jadi selama syuting selain di sekolah apa yang misalnya untuk memunculkan dialek Jawanya itu
kemudian belajar menjahitnya, itu apa yang Naila lakukan? Kita, ada tim coach ya, bahasa terutama. Kita kebetulan waktu pas lagi preparationnya sebelum syuting, waktu reading, itu juga kita sempat ada workshop. Jadi aku sama Kak Deva itu kita workshop menjahit gitu, lumayan memakan waktu karena kan kita tuh harus ngejahit sambil ngelakuin aktivitas ya, jadi nggak yang ngejahit doang gitu. Itu lumayan sih karena harus lurus juga, emang bisa gitu kan ngejahitnya. Terus kalau misalnya bahasa Jawanya, kebetulan yang meranin bapak sama ibu aku tuh emang asli orang Jogja gitu. Jadi siapa itu? Bapak iya ayo Kadela nih yang paling kenal nih. Yang satu frame siapa? Ya kan, aku itu juga nolongin kamu. Aku nah, udah karena kebanyakan film kali ya. Enggak, karena kita kan kalau misalnya udah ketemu emang kita udah terbiasain tuh ngomongnya ini ke karakter ya. Jadi kalau misalnya kita udah di set, udah reading, itu kita harus manggilnya tuh sesuai nama karakter gitu biar enggak lupa-lupa. Jadi yang melekat di aku tuh bapak sama ibu gitu. Jadi sangat-sangat membantu juga. Terus juga kan karena Kak Adela juga orang Jogja, jadi kadang kalau misalnya ada yang, aduh ini kalau misalnya bahasa Jawa tuh kayak gimana ya, nanya bisa ke Kak Adela. Walaupun agak tersesat sedikit ya katanya. Ya namanya juga Jogja lahir ya. Di Jogja cuma sampai SD. Nah, kan mendongnya dapat. Iya, mendongnya dapat banget. Ya untungnya mama tuh kalau nelpon aku masih pakai ngomong pakai bahasa Jawa. Enggak, bahasa Jawa biasa, ngoko biasa gitu. Tapi kan tetap ya maksudnya ngerti ya. Gitu. Untungnya bisa aku pakai main film. SD-nya mana, Mbak Dela? Patehan. Oh, ya Kuto itu. Iya. Dalam keraton itu. Oh. Jalan keraton. Iya kan? Iya betul. Keraton, kan? Iya. Jalan Patehan. Iya. Jadi SD Keputaran 8 aku. Oh, Keputaran. Ya. Karena kalau datang ke Jogja itu ada keraton tuh. Ya udah itu. Dia sebenarnya di dalam biru tapi enggak mau ngakui. Enggak lah. Cek dulu apa kita. Enggak lah. Tapi bukan karena orang keraton main di film Kisah Tanah Jawa bukan ya? Nggak ada seorang keraton banyak banget nih, kita jadi media kemana-mana nih. Dela, kemudian apa yang kemudian membuat kalau pembaca bukunya itu banyak, setahu saya ya, mudah-mudahan nanti penonton filmnya juga bludak di bioskop. Amin. Bludak itu apa ya? Naila tahu bludak? Iya tahu dong, jeder gitu kan. Jeder. Iya, amin. Apalagi tangan dinginnya Mas Awi Suryadi udah pengalaman lah. Iya. Buktinya ada filmnya dia ternyata meledak di bioskop. Merasa punya beban nggak? Jelas. Pasti sih kayaknya kalau itu. Iyalah, kalau ditanya beban tuh pasti kan. Maksudnya kan kita walaupun kita sudah istilahnya bekerja keras untuk bekerja di film ini kan tetap aja namanya beban, apakah kerja keras kita itu akan diminati penonton atau tidak, itu pasti akan. Hanya aku sih berharap moga-moga kalian bisa mengambil banyak-banyak apa ya yang bisa kalian dapetin ketika nonton Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul ini. Kalau kalian baca bukunya dan nonton YouTube-nya Om Hao, kalian akan bisa merasakan perbedaan itu kok di sini. Kalian nggak perlu harus baca atau nggak perlu harus nonton YouTube-nya Om Hao untuk nonton film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Okay. Kelebihan dari film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul itu di situ. Jadi semua orang bisa nonton. Bisa. Semuanya gitu. Dan yang paling penting adalah di sini ketika kalian baca bukunya Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul, kan kalian cuma dibacain aja kayak retrokognisi itu seperti apa gitu dari dalam kalimat, atau ketika kalian nonton YouTube-nya Om Hao yang Kisah Tanah Jawa kan dia kayak megang barang terus habis itu dan melakukan retrokognisi gitu kan. Dan misalnya oh di sini gini oh ceritanya begini. Nah, ketika kalian nonton Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul, di sini kan kalian bisa merasakan visualnya tuh seperti apa ketika retrokognisi. Okay. Kalian bisa melihat POV-nya Om Hao itu bagaimana dalam bentuk visual gitu kan, dalam bentuk tangan dinginnya Om Awi gitu. Om Awi kenapa? kenapa? Kaget kan? Kenapa? Aku kaget. Karena Om Awi juga. Iya.
Kadepa juga ikut Kadepa. Kadepa. Gara-gara ini, gara-gara dia nih dari tadi. Oke. Tangan dinginnya Mas Awi ya kan gitu. Dan kalian bisa dimanjakan oleh shot-shotnya yang menarik deh intinya gitu. Itu yang membedakan kenapa kalian harus nonton Kisah Tanah Jawa Pocong Gedung di bioskop. Ingat loh, di bioskop. Layla ada beban dengan banyaknya pembaca buku Kisah Tanah Jawa? Kalau misalnya dibilang beban juga sebenarnya bukan yang kayak beban banget gitu. Karena emang pasti bakal ada aja, apalagi kan ini tuh diadaptasi dari buku yang emang udah punya nama nih, Kisah Tanah Jawa. Jadi pasti banyak yang berekspektasi, pasti banyak yang kayak, aduh nanti filmnya bakal sesuai apa enggak ya. Cuman yang bisa aku sampaikan sih, film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul ini itu enggak benar-benar 100% banget sama kayak buku si Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Cuman garis besarnya tuh sama aja. Tapi kan pasti kalau namanya udah dijadiin film pasti ditambahin lagi kayak dramanya segala macamnya gitu kan, untuk kebutuhan penonton juga biar lebih dimanjakan. Cuman di buku tuh kan udah ada ya visual pocong gundul ini. Cuman dia berbentuk gambar. Nah, di sini nih di film ini itu divisualisasikan. Jadi kalian bisa lihat gimana bentuknya, gimana kisahnya, dan gak perlu berimajinasi. Jadi kan cukup duduk nonton dan kalian bisa ngerasain masuk ke dalam film ini. Semoga sih. Sama syuting aman kemarin? Kalau kita berdua aman sih ya. Aman sih, alhamdulillah gak ada apa-apa. Iya. Cuman aku pernah dapat cerita katanya yang di itu ada Kadela juga harusnya, yang di pohon. Oh enggak, aku enggak ada. Oh enggak ada, cuman Kadeva doang. Kadeva. Iya. Cuma ada Kadeva doang. Jadi cuma ada Deva sama Om Iwa waktu itu. Oh iya. Om Iwa. Udah enggak apa-apa sih kalau menurut aku sih. Ini gara-gara sebutan doang nih. Ini gara-gara Naila nih. Aduh, aku kedoktrin sama kamu loh. Keren ya aku. Aduh. Jangan merasa masih muda. Iya, enggak apa-apa sih. Kita seumuran kan ya. Aku kelas 3 SMA. Jadi kenapa ada pohon itu kenapa? Oh ya, jadi nah coba apa yang kita itu. Enggak apa, Bang. Kadel kan tahu kan ceritanya, Teh. Jadi kita tuh syutingnya tuh di daerah Gunung Kidul. Oh. Serem tau, jauh. 1.5 jam apa kita parah, gak ada sinyal. Enggak juga, ya kan. Tahun berapa sih? Sinyal berapa? Tahun kemarin. Iya, udah bagus. Cuma ke arah kitanya itu kayak bener-bener, wah serem sih. Kita syuting itu di daerah yang ada pohon beringin. Gede banget, aku juga shock. Ada pohon beringin segede ini kan, kalau kita aku biasa lihat kan di alun-alun gitu. Ini lebih gede lagi. Katanya itu pohonnya udah berusia lebih dari ratusan tahun. Iya, hampir sebenarnya hampir sama kayak di alun-alun Kidul kan. Iya, penunggunya gitu ya ceritanya. Lagi kan. Nah, kebayang di alun-alun Kidul aja itu pohonnya besar kayak gitu. Ini lebih besar lagi diameternya. Udah gitu di pinggirnya tuh ada sungai besar. Gede banget gitu, alirannya tuh deras. Nah, kita tuh syuting di tengah-tengah tuh, ya kan? Katanya Om Hal kan sempat datang gitu untuk melihat gitu, Kak. Menurut dia si pohon beringin itu tuh kalau di dalam ya kalau dibaratkan itu kayak apartemen yang lantainya sampai bertingkat-tingkat lah gitu. Mereka. Iya, mereka. Nah, sedangkan aliran sungai itu kan seperti jalur transportasi ya, dan kita tuh syuting di tengah-tengah tuh. Kebayang enggak tuh rasanya gimana tuh? Nah, waktu itu malam kan adegan di situ tuh malam. Nah, kalau aku mendengar cerita dari teman-teman yang syuting di sana pas jadi tuh hari pertama syuting di daerah itu. Aku tuh baru syuting di hari ke-2 besokannya baru syuting di situ. Aku belum syuting di situ. Jadi Deva sama Kang Iwa doang yang syuting di situ kan, dan beberapa ekstras lah gitu. Jadi pas pertama syuting di situ ya ada salah satu ekstras yang kerasukan lah gitu. Aku mendengarnya sih seperti itu. Dan itu serem banget sih. Aku ceritain sama Kak Deva kayak emang tempatnya pun serem banget. Singgup ya. Sebenarnya kalau enggak lagi. Kalau ngomongin soal hal yang mistis-mistis harusnya Kang Iwa sih. Karena kan dia ada adegan dia harus di
liang lahat itu. Nah itu bukannya Deva sama Dila juga aja di situ? Ya, ada. Ada. Juga di liang lahat sih. Tapi kan aku nggak dipocongin ya. Nggak itu apa itu? Dila ketika adegan itu apa tuh yang? Nah itu dia. Jadi waktu itu aku sama Deva karena kita udah tahu situasi tempatnya seperti ini. Jadi kita tuh berusaha kayak melakukan kegiatan yang positif. Biar gak kepikiran ya? Biar gak kepikiran, gak bengong. Jadi kita tuh kayak ada di liang lahat yang dalamnya 2 meter yang kalau naik tuh harus pakai tangga. Udah gitu dihujan-hujanin kan. Jadi ketika udah masuk ya agak susah tuh untuk naik. Jadi kita berdua dah di liang lahat. Selang banget lagi. Ya udah. Ada itu lagi, ada sosoknya itu juga ya. Jadi aku sama Deva kalau ya kita bikin bercanda-bercanda nyantai aja. Kalau enggak nyanyi-nyanyi enggak jelas gitu. Intinya kita berusaha untuk bikin ini tuh jadi sesuatu yang positif aja gitu. Karena kan ketika di situasi seperti itu energi yang positif itu harus ada dalam diri kita ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ya untungnya partnerku Deva, bercandaan mulu juga gitu. Jadi udah enak aja gitu. Jadi habis bercanda begitu di depan kamera langsung udah serius lagi ya. Acting lagi. Itulah kenapa kadang dibayar. Untung beracting. Bayar mahal lagi ya. Wah, jelas. Wah. Boleh dong. Saya mau juga lah gitu. Ada yang ingin disampaikan ke Sobat Deka dan penonton Warta Kota menjelang pemutaran film Walis di Kisah Tanah Jawa. Oke. Okay. Pocong Gundul. Sahabat Warta Kota. Iya, Sobat Warta Kota. Hai Sobat Warta Kota. Hai. Jangan lupa buat nonton Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul tanggal 21 September 2023. Iya, 2023 di bioskop. Yes. Dan nanti kalau nonton please jangan sebut nama Walis di 3 kali. Iya, dan jangan nonton sendirian juga. Harus langsung dikontakin tuh teman-temannya. Yuk, nonton yuk, kosongin jadwalnya. Karena kalau nonton sendiri kan takutnya teror. Gitu. Jadi sebenarnya pocongnya bener-bener gundul apa enggak nih? Tonton sebenarnya. Tanah Jawa pocong gundul. Terima kasih Dila dan Tian. Terima kasih. Dan Laila dari tim utama. Sudah mampir ke Warta. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada pocong gundul kedua. Mudah-mudahan ini karena ada babak pertama, chapter pertama. Mudah-mudahan Epic Pictures membuat kembali chapter kedua, ketiga, semua bukunya dibikin nanti pokoknya sama MD Pictures. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan filmnya meledak. Amin. Selamat bersenang-senang nanti ketika filmnya tayang di bioskop. Sehat terus Dila Dartian dan Naila. Ditunggu karya berikutnya. Terima kasih Sobat Eka sudah menyaksikan tayangan ini. Tetap semangat dan tetap sehat. Sehat. Bye-bye. Bye. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.